Dari week Judea, Lazarus dibangkitkan. Diangkat dari kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal bersama adiknya dan Marta. Maria adalah yang pernah meminyaki kasih Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus itu adalah saudaranya. Yesus mengasihi Maria dan kakaknya Marta dan Lazarus. Mereka mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah. Tetapi setelah Yesus mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat Lazarus. Maka setelah Yesus tiba, didapatinya Lazarus terbaring 4 hari lamanya di dalam kubur. Di situ telah banyak orang-orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk datang menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya itu. Dan setelah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Mendengar itu, Maria bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah Maria di hadapan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, masguroh hati Yesus, ia sangat terharu. Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, Maria dan Yesus. Lalu pergilah Yesus ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Angkatlah batu itu. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkanku. Sesudah Yesus berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, keluarlah, Maria. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih diikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain kulit. Bukalah kain kapan itu dan biarlah dia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa
apa yang telah diperbuat Yesus, dan mereka pun percaya kepadanya. Persembahan drama dari kami keluarga Ben Shombing Borussia Mosir. Terima kasih. Salam tahun kesehatan.